Lapa dulu kene kon elek raimu. What's up, Snu? Okay, welcome back to my channel. Balik mana nanti aku di episode kali ini, Snu lagi Snu. Apa akan mengganti Snu? Di depan udah pit karbu ala-ala pipilu. Okay, langsung saja Snu. Kita lepas dulu Snu ya. Untuk cakram yang lama. Kira-kira seperti itu Snu. Oke Snu, sambil menunggu Snu, jangan lupa Snu tombol subscribe Snu di bawah Snu, dipencet Snu, pencet. Oke, kita tunggu saja Snu, karena ini alisnya juga amatir Snu. Ya, biar bisa Snu. Ya. Oke, setelah lepas dulu langsung dulu kita ganti dengan yang baru. Ya, ini untuk dish ya, belum saya review dulu. Lupa dulu ya, ini dapat dengan harga sekitar feelnya 56.000 ya, anggap by wish 60.000-an lah. Cara pasangnya cukup mudah seluruh ya, kira-kira seperti itu seluruh ya. Ini anak yang punya motornya ini seluruh yang saya suruh seluruh biar bisa seluruh ngono loh. Masuk serap tuh. Oke, jangan lupa Sdur ya, sambil menonton Sdur tombol subscribe di bawah Sdur. Tak eling mana Sdur, cek eling. Iya Sdur, iya wis like bisa Sdur ya, atau kritik dan saran juga monggo Sdur kirim di kolom komentar Sdur. Oke Sdur. Oke Snur, langsung ke tahap pemasangan Snur ya. Untuk pemasangannya juga cukup mudah Snur, seperti halnya melepasnya Snur, tinggal diwalak-walik tuh. Oke, langsung guys. Sengojo tak cepet non Snur, cek gak kesuai non Snur. Oke, sip, beres dulu. Nah, ini lah untuk hasil jadinya Snur. Oke Snur, cukup keren Snur ya. Balik balik dong, nak pengen dulu lagi yang ke. Nah, yowis ini yowis. Kita cepat dulu Snur. Oke Snur, saya kira cukup Snur untuk video kali ini Snur. Catch 'em all.